Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya dimanapun anda berada. Yang pasti ketemu lagi barengan gue Andri Turis, the power of the Cocot Style, ya. Yang selalu bakal mereaksi video yang amazing. Oke, gimana kabar sehat semua dimanapun anda berada. Yang pastinya tetap semangat dan tetap stay tune terus di channelnya Capruk TV, ya. Oke, terus pada kali ini gue bakal mereaksi video kembali. Ini sangat luar biasa banget dari Master Finjol Sale Indonesia, yaitu Alip Bata, ya. Yang jarinya itu kalau di main gitar tuh seperti nggak punya tulang dia itu. Keren banget, sangat luar biasa banget, ya. Dan ini dia mengcover gitar, cover gitar maksudnya, ya. Mengcover lah pokoknya, ya. Dari penyanyi Indonesia yaitu Admes Kameleng dengan Hanya Rindu Penasaran. Kan gue juga penasaran, kita mulai aja langsung. 1, 2, 3. Alip Bata. Wow. Masya Allah. Wow. Asli serius merinding gue. Masya Allah. Pakai apa? Ini suaranya jadi kayak suara selo, ya. Suara selo atau selo yang abangnya biola yang gede, tapi selo tuh yang gede, yang nggak mungkin kalau biola kan diginiin, ya, pundak, tapi kalau selo kan yang gede itu tuh. Pokoknya kalau nggak tahu selo, cari aja deh di Google, selo itu abangnya biola itu paling gede itu. Keren ini. Tuh kan? Masya Allah. Asli merinding gue. Ini sekilas memang kalau didengerin sambil merem itu seperti kayak ada dua alat musik, ya, selo sama gitar gitu loh. Tapi pada kenyataannya ini memang cuma satu alat musik gitu kan. Dia sambil mainin pakai alat apa itu gue nggak ngerti, gue nggak tahu, ya. Terus tapi jempolnya sambil main juga, sambil metik juga. Jadi memang seolah-olah tuh kalau didengerin sambil tutup mata deh, ya, itu memang kayak ada dua alat musik. Ini sangat luar biasa banget, makanya tak heran banget ini kalau misalkan yang namanya Ahmad Dhani tuh pengen ketemu sama dia, gitu kan. Yang namanya Dewa Bujana juga banyak artis-artis seniman. Mungkin seniman dunia kali, ya, yang benar-benar terkagum-kagum dengan apa sih keahlian dia, ya, memainkan gitar dengan cara finger style. Ini sangat luar biasa banget. Masya Allah, dia tuh keren banget ini, ya. Dan tak heran juga memang banyak banget orang itu yang berkolaborasi, ya. Ini yang setahu gue itu yang berkolaborasi itu ada, ya, di Alipers juga, banyak Alipers juga, ya. Seperti video-video reaction di kolaborasi dia, ada yang main gitar, ada yang main bass, ada yang main drum, ada yang main piano sambil nyanyi, main biol. Itu sangat luar biasa banget ini Alip Bata keren banget, emang luar biasa banget, ya. Karena ini memang baru sekarang lagi gue mereaksi video beliau gitu kan, karena gue selalu menikmatinya dengan cara offline. Itu sangat luar biasa banget dan keren banget. Dan gue juga sampai sekarang masih belajar ingin bermain gitar, dan tapi masih belum bisa finger style. Masih kunci A, B, C, D, ya, pokoknya sama kunci Inggris. Wow, luar biasa banget. Masya Allah. Merinding gue, serius.
memang ini kalau apa namanya, gue dengerin gitu ya, gue dengerin, gue apa nikmatin banget ya. Tapi inget ya, gue ini bukannya komentator ya, bukannya komentator, bukannya pengamat musik, gue hanya menikmati aja ya, gitu kan. Yang gue nikmatin musik ini adalah dari bata, ada cara bermain gitarnya itu. Dari mulai petikan, gue gak ngerti menggunakan teknik apa, gue gak ngerti ya. Ini dari setiap, apa namanya, partnya itu gak ada yang kosong ya. Padat banget, cara bermainnya itu padat banget. Jadi gak ada nada yang kosong ya. Maksudnya gitu ya, ini padat banget, ini main. Ih, udah keren banget deh. Gue bingung harus ngomong apa lagi. Masya Allah, udah luar biasa. Masyaallah. Asli merinding gue ini. Masyaallah. Keren. Luar biasa banget, masyaallah. Keren, serius, keren banget, ini sangat fantastik, udah amazing banget ini, ya, amazing banget. Memang Alif Bata ini setiap kali dia mengcover music menggunakan gitarnya itu, dia, kalau menurutku secara pribadi ya, ini gak ada yang miss sama sekali, semuanya normal, lancar, keren, mulus, pokoknya cetar membahenol deh, keren banget, luar biasa. Yang pasti memang gue suka banget sama lagu ini, Admes Kamaleng dengan Hanya Rindu. Wow, Masya Allah, keren. Ya, gue juga sambil membayangkan, gue pengen seperti Alif Bata. Cia, Alif Bata, ya jauh mimpi ya. Gak apa-apa dong, mimpi gak apa-apa ya. Yang pasti buat semuanya, makasih banget ini buat yang udah ngikutin apa namanya perjalanan reaction gue dari awal sampai akhir. Buat Alifers semuanya dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Terus juga tetap berkarya buat lo semua ya, buat Alipers Indonesia tetap berkarya, tetap semangat. Oke, dan gue Andi Turis sudah pamit dari rumah pandang kalian semua. Megas paratus permias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa ya, buat lo semua yang baru aja nongol ya, nemuin channel gue, jangan lupa langsung disubscribe, biar channel ini biar terus tambah berkembang dan gue tetap tambah semangat. Yang pastinya Andi Turis sudah pamit rumah pandang kalian semua. Diulangin lagi, amigos paratus permias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. I love you.